Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswanya ke Polda Riau usai mengunggah konten video yang memprotes kebijakan kampus. Sebuah video kritik terkait kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT di Universitas Riau menjadi viral di media sosial usai diunggah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Karik Anhari. Dalam kritiknya, ia juga menyebut Rektor UNRI sebagai seorang broker. Akibatnya, mahasiswa semester 8 ini dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau oleh Rektor UNRI, Sri Indarti. Di obral pendidikan kampus Universitas Riau, di akhir tito tersebut, yang bersangkutan membuat gambar dari pelapor, Ibu Sri tadi sebagai rektor, dengan kata-kata inilah broker di Universitas Negeri Riau tersebut. Kita beralih.